Ya Allah. Moso. Ini dari serang aku sama tepan sing. Iya, ini dari saya takutkan sama tepan. Kau rangkaian ya tuh, jago rangkaian yang membunuh. Eh, masih ada satu. Dua ekor, Mang. Oh, dua ekor kau. Eh! Mati mi. Putus mi satunya. Putus satunya. Ih! Hey guys, ada sebuah fenomena alam yang langka ini. Air tawar terpisah dengan air laut. Namun ya belum rezeki, kita hanya dikasih ikan-ikan yang size-nya belum termasuk size-size besar. Jadi kita mau pindah di spot yang mana ini Om Ilang? Dimana-mana saja, yang penting ada babonnya lah. Soalnya kalau tidak ada babon kita tidak juara. Target ikan apa? Target ikan paling moso, esko. Iya, Mang Budi. Iya, sini. Mulai lagi. Siang-siangnya. Agak gelap, Mang. Eh, betul. Wah. Dan dia karapu. Karapu yang mosok kilo. Ya, kilo lah. Ya, Mang, untuk bukti yang ini, Mang. Oke. Ini ID card-nya. ID card, topinya mana? Saudara Mang Budi. Topinya nih, topinya. Mantap ya. Ini topinya. Oke, Mang. Mantap, Pak. Mang Budi masih. Weh. Lawan juga, Pak. Hah? Keluar kah, Mang? Enggak. Wih, iya deh. Kencang ini. Awas, Mang. Anu.
Perlu kencang. Pakai tangan. Jangan. Sudah keras ini. Sudah keras telanya ini. Iya, biar santai-santai dulu. Aja, toh. Sampai ini. Pakaian saja. Pasal. Lengkot. Enggak gitu. Kenapa lagi, man? Ini paling dulu tenaga pas sebentar malam. Lagi? Masih ada 2 warna, 50 meter lagi. Belakang disambung, kak? Kita pilih-pilih di bawah. Masalahnya bukan jig, berapa? Di jam berapa ini? Jam 2.44. Akan dikit lah. Mang Budi. Moso jini, moso. Strike. Moso. Dia bertahan, toh? Mudah-mudahan. Moso. Moso. Mudah-mudahan melengket bebek jangkar. Kalau bukan moso, ya moso. Pemirsa, ya. Kita berada di pulau. Masih. Naik 1 meter, turun 2 meter. Suka saya begini. Saya bilang dari tadi kayaknya Mang Budi yang aneh nih, yang siang ini. Mang, moso itu mang. Kalau bukan moso itu mang Hana. Ini saya ngeri rangkaiannya mungkin. Kalau jig leader ada pisang goreng-goreng ada? Habis ini. Jangan terlalu kacang. Ini bahaya nih. Biar Mida main-main sedikit. Kalau dia mengikut, ajar jangan kita paksa. Jangan. Aduh. Kalau dia melawan jangan kita paksa. Curun punya ini dong. Iya. Mau kok lagi. Biar mi yang penting jangan biar mi. Jangan layout toh. Mahal harganya, Be. Dua aja itu, kalau bukan moso, ikan tapis. Sumali buat dengar. Kasih bahagia. Bilang-bilang. Ciri kayak cemburu begitu. Brengsek namanya. Ada ke parang? Kasih dia. Kok diam ini? Kamu mau melawan lagi? Begitu memang, Mang Budi. Bertahan dia. Yang mana kita sanggup bertahan? Kita bertahan. Ya, tahan. Pertama saya menang. Ya setelah setengah jam kurang lebih ikannya belum menyerah, masih menindis bertahan di bawah perlawanan yang sangat sengit sehingga PE-nya Mang Budi ini tinggal 3 warna katanya ini. Masih keluar tuh. Ya kedalaman berapa? Kedalamannya sekitar 2,5 Mang, 200-an. Cocok sekali itu. Masih. Kencang nih, kencang. Sedekat sini, dengan awas mata. Masih keluar pak. Ah, main gitar ini, gitaris. Ini warna oranye terakhir nih. Nah, warna oranye nanti. Enggak, ini kan masih ada kuning, masih ada putih, biru, putih, warna oranye. Oranye. Terakhir. Empat warna. Ada H600 sih. Sudah. Ada PE6 kok. Ada tebing, ada PS11. Enggak, jauh tebing depan. Ada tali lawan belakang. Saya tuh kalau strike tuh begini baru diganggu teman. Saya paling senang tuh. Eh, mantap. Komunitas dari mana ini, Mang Bud? Pelkon. Betul kalau begini. Mari kita saksikan. Pemirsa, sabar Mang Bud nah. Masih mau disambung tambang. Pemirsa, ini sudah berapa jam Fajar? Sekitar 40 menit mungkin, Dik, Mang. Iya, ada. Kurang lebih 40 menit. Jam 5 baru tarik. Jam 5. Ah, sudah biru. Dan pemirsa, sepul sudah mau habis. Saya itu Mang Bud, sisa warna biru tuh? Ya, enggak ya, oranye. Masih ada oranye enggak? Masih ingat dia, sasak dia ingat begitu. Oranye karena sering ngumpul aja dulu. Hah? Pernah kasih habis dulu sama Pari. Udah ingat lagi Pari. Udah ingat. Ya, oranye, Pak. Saya bilang tapis. Wow, tegak lurus. Gak bisa, pakai bawah perahu yang bahaya. Karena seberang. Jadi tongkat ini perahu pak, saya pusing nih. Masih melawan ini? Masih ada ikan? Masih ada lah. Tapi kan agak kancing-kancing sedikit mang. Agak tantan sedikit. Oh masih ada yang dua warna lagi. Hijau toh? Hijau, oranye. Udah lupa pale sekarang. Prediksi salah pemirsa. Kita di perawilan Wawoni ini mendapatkan lawan yang sepadan. Apakah bisa kita naikkan atau tidak? Itu udah 30 kilo, saya masih tarik dulu. Ya Allah. Moso. Ini dari serang aku kan sama tepan sing. Iya, leader saya takutkan sama tepan. Kau rangkaian ya, tuh jago rangkaian yang membunuh. Ah!
masih ada satu. Dua ekor, Mang. Oh, dua ekor, Kak. Mati mi. Putus mi satunya. Putus satunya. Ih. Batu jari. Muhammad. Sekali dua. Halo. Ekor kah? Enggak, satu kayaknya. Oh, kita bertahan di sini dulu, nih. Astagfirullahalazim. Gantung. Sudah pucat semua ini kita ini menanti. Berdebar. Ekor bisa aja. Belum rezeki nunggu, sebentar lagi coba. Ya, setidaknya ada perlawanan. Tapi kita di sini saja. Bagus. Setidaknya sudah maksimal perjuangan, Dik, Mang. Iya. Mantap lah. Terima kasih. Cuma ikannya ini masih belum mau menyerah atau belum rezeki. Line out, Pak, line out. Oke. Ya, setelah digulung ini yang terjadi. P-nya kalah, putus nih. P-nya berapa? P-5, Mang. P-5. Tersisa. Di reel pun hampir habis, Mang. Kurang lebih sekitar 300 meter, 400-an sih. 300, Mang. Ini, Om, serabutannya yang putus, Om. Kayaknya melar P-nya, Om. P-5 melar. Sampai jadi terjadi putus begini, Om. Padahal ini sudah termasuk kuat ini kalau P-5 ini. Iya. Untuk di kedalaman-kedalaman. Mocel, saudara. Besar itu GT. Iya. Kita trolling tadi ini sempat disambar, cuman setelah beberapa hentakan langsung mocel nih. Dikata dia enggak mengancing. Ya, akhirnya Om kita sampai di acara penutupan, penimbangan di Pantai Kampa ya, Wawoni. Ini sudah ada tampak beberapa kapal. Ada juga ada suruh. Dari peserta yang baru tiba di tempat penimbangan ini, rencana penimbangan sebentar jam 10. Paus, Ki. Apa tim paus? Siapa? Kita dia aja, Pe. Mana mau pergi? Di mana perang saya aja?